sesuatu. Kenapa? Sejumlah pedagang melampiaskan kekesalan kepada petugas saat penertiban trotoar Jalan Letjen Sutoyo Cawang, Jakarta Timur dilakukan pada Selasa pagi. Mereka juga menggelar spanduk di bahu jalan sebagai penolakan relokasi. Mereka beralasan lokasi yang diberikan sepi pembeli dan jaraknya lebih jauh dari lokasi tempat tinggal. Kami butuh makan di sini, dari sini makan kami. Kami anak kami bagaimana sehari-hari kalau kami nggak jualan, direlokasikan tempat kami yang 2 tahun tidak berdagang, 2 tahun tidak berjualan. Pemerintah Kota Jakarta Timur menyediakan 3 lokasi bagi pedagang. Masing-masing di kawasan binaan UMKM Cililitan, Susukan Ciracas, dan Munjul Cipayung. Sementara fungsi trotoar di depan Rumah Sakit UKI Cawang ini akan dikembalikan sebagai trotoar dan taman. Kita akan lakukan penegakan perda. Perda 8 tahun 2000. Trotoar dan taman, bagaimana fungsinya kembali? Seperti itu. Eka Darmawan menambahkan, penertiban fungsi trotoar ini dilakukan atas dasar penegakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Stefanus Wangge, Jakarta. Sejumlah pemilik sepeda motor di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat kocar-kacir saat terjaring razia petugas Dinas Perhubungan. Beberapa di antaranya memohon kepada petugas agar sepeda motornya tidak diangkut paksa. Sejumlah pemilik kendaraan ini langsung berupaya memindahkan sepeda motor miliknya yang parkir di trotoar di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Mereka panik saat didatangi petugas di Sub Jakarta Pusat Selasa pagi. Sepeda motor yang terjaring langsung diangkut ke atas truk. Mendapati kendaraan yang diangkut paksa, pengemudi ojek online ini tak henti memohon kepada petugas agar sepeda motornya dikembalikan. Namun petugas bergeming dan tetap menindak setiap pelanggaran parkir liar. Nah, ini karena ya ketidaktahuan masyarakat atas pentingnya parkir. Mereka cari yang gratis, Pak. Nah, dengan ini kita tindak, kita kasih sanksi, Pak. Walaupun mereka alasan dengan menunggu order, Bang, ya? Oh, tidak ada alasan. Bagi kami tidak ada alasan karena kita menegakkan yang salah, Pak. Dalam razia rutin ini, petugas menindak 7 kendaraan yang diparkir di trotoar. Seluruh kendaraan dibawa ke kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat untuk diberikan sanksi administratif. Gali Putra, Jakarta.